Gubernur DKI Jakarta Jokowi terus memberikan perhatian terhadap pedagang pasar Blok G Tanah Abang yang merupakan pedagang hasil relokasi yang sebelumnya menjalankan kegiatan usaha di badan jalan dan trotoar. Dalam kunjungannya ke pasar Blok G Tanah Abang Selasa 25 Februari 2014, Jokowi menasehatkan kepada para pedagang bahwa dalam dunia bisnis pasti ada grafik naik dan turun. Selain itu, Jokowi mengingatkan seorang entrepreneur harus memiliki kejelian dalam berkompetisi sehingga bisa menjual dengan harga murah serta memperhatikan kualitas yang baik di samping pentingnya lokasi untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang namanya bisnis itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Yang namanya bisnis itu kan berkompetisi, baik mengenai harga, baik mengenai kualitas. Yang namanya bisnis, yang namanya lokasi itu juga menentukan. Sebab itu yang namanya entrepreneur, baik yang namanya pedagang kaki lima, yang namanya pedagang pasar, yang namanya konglomerat, dia ngerti bahwa yang namanya kualitas produk itu untuk bersaing harga itu. Jadi ramai dan sepi, pembeli datang atau tidak datang itu tergantung banyak sekali hal. Tetapi di Blok G ini kan sudah kita berupaya, nggak ada ATM, beri ATM bawa ya kan. Dulu ini nggak ada gerbangnya, diberi gerbang 6 meter supaya maksudnya mudah. Lututnya yang dulu kotor, sekarang tadi dilihat bersih, dikerjakan. Penghubung dari Blok A Blok B sedang proses dikerjakan. Eskavator juga mau kita bangun. Yang karena sering kebunyi eskalator ya kan. Ini tadi sudah dilihat untuk apanya, dasar tanahnya sudah mulai di ini, tapi ini bulan ini udah Pak, bulan ini mulai udah. Perlu waktu promosi juga sudah kita lakukan. Gak cuma satu minggu ada band, ada keroncong, ada apa, keramaian. Kurang lagi. Pantauan berita Jakarta.com, selain beramah tamah dengan para pedagang dan pengunjung pasar, Jokowi juga berkesempatan untuk membeli 8 pasang sepatu serta pakaian sebanyak 1 lusin. Hal ini pun tentu saja mengundang sukacita pedagang karena barang dagangannya dibeli langsung oleh gubernurnya. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.